Pada video tutorial kali ini, akan dijelaskan mengenai cara mengirim pesan base WhatsApp menggunakan aplikasi Omnichannel Contact. Masuk ke menu broadcast di sebelah kiri, lalu pilih campaign. Berikut adalah tampilan halaman campaign. Untuk mengirimkan pesan broadcast WhatsApp, klik ini. Pastikan bahwa saldo Anda cukup sebelum mengisi informasi pada kolom-kolom berikut ini. Cantumkan nama campaign sesuai dengan nama pesan yang akan di-blast. Pilih akun yang digunakan untuk mengirim broadcast. Pilih list yang sesuai dengan daftar kontak yang ingin dituju. Pilih template pesan yang ingin disiarkan. Maka muncul keterangan status dan rating konektivitas untuk kelancaran broadcast seperti ini. Apabila status dan quality rating berwarna hijau, maka Anda dapat melakukan broadcast. Namun, apabila berwarna kuning atau merah, maka silakan kontak support kami untuk pengecekan lebih lanjut. Anda juga dapat melihat preview pesan blast Anda di sini. Anda dapat klik pada checkbox ini untuk assign campaign ini kepada agent. Dan ini untuk mengatur jadwal pesan blast. Kemudian, klik ini. Pop-up muncul menandakan bahwa broadcast Anda sedang dalam proses pengiriman, maka klik ini. Perlu diketahui bahwa setiap pengiriman broadcast berikutnya perlu diberikan jeda 5 menit dari broadcast sebelumnya. Maka, Anda akan kembali diarahkan ke halaman campaign. Anda dapat melihat status broadcast Anda pada daftar ini. Klik ini untuk melihat rincian broadcast Anda. Apabila broadcast Anda sudah selesai dikirimkan kepada seluruh penerima, maka status akan berubah. Demikian penjelasan mengenai cara mengirimkan pesan blast WhatsApp pada Omnichannel Contact. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Contact Guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.